sampai sana, saya akan sampai ke pemuda Rawamangun ya, dan saya akan lanjut menggunakan LRT di Velodrome ya. Dari pemuda Rawamangun saya akan jalan ke LRT Velodrome. Direvitalisasi. Oke, menampai semuanya, saya berikut ya. Oke, ini jalan Galunggung ya. Jembatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Paling pintar untuk memanfaatkan peluang, bahkan kayak parkiran mereka juga menguasai parkiran padahal sebenarnya gratis ya, kayak di Indomaret, Alfamart tidak ada tulisan benar-benar gratis, besar-besar gratis, tapi mereka masih tetap menjaga dia untuk parkiran untuk mendapatkan uang. Itu peluang yang salah teman-teman. Kayak di negara lain kan gak ada pungutan kayak gitu ya, kecuali di tempat khusus ada pungutan parkir ya. Jadi ini halte Halimun. Saya ini jam pulang kerja ya, jam 4 lewat 8. Di bawah untuk
sekitaran jalan sini banyak banget orang yang berniaga seperti kayak jual sepeda, jual apa, raket, apa, jual kursi roda gitu ya, alat-alat, pokoknya alat-alat untuk teman-teman kita yang disabilitas ya. Dan ada toilet, sepeda bekas. Ini jalan Sultan Agung ya. Kita masuk Sultan Agung, oh sana ada polisi militer.
Ioniq, Hyundai Ioniq ya, Ioniq 5 mungkin. Mungkin wartawan ya, kameranya profesional. Jauh dari Matraman ya. Ini Matraman dalam. Ini ada kawasan makan ya teman. Ini baru direvitalisasi pada masa Bang Anies ya. Saya bukan pendukungnya Anies ya teman-teman. Saya jujur teman karena saya Captain Crater. Saya enggak berpihak dengan siapa-siapa ya. Nah, inilah tantangan nanti buat LRT ya teman, ada flyover sini dan juga ada underpass ya. Halte Matraman 1 dan halte Matraman 2 sana. Jalan Matraman Raya, Stemba sana ya.